Krek, krek. Gak apa-apa, krek, krek. Perjuanganmu gak sia-sia. Gak jadi sia-sia ternyata. No, no. Tidak semua sepertinya waktuku tidak banyak. Aduh, finalnya jadi robot, cu. Finalnya jadi Freddy Fazbear. Begitu kita menang perang melawan para penjajah, dunia ini akan berubah menjadi hitam dan hilang. No! Jadi kalau kita kalah ini penjajah, dunia akan menjadi hitam. Gua tadi kan, lagi enak-enaknya makan siang, tiba-tiba di-tag sama kawan gua. Hah? Diblokir di Indonesia? Dibatasi lah, bukan diblokir. Tapi kita sebenarnya diblokir aja biar keren. Diblokir? Alamak! War 18 belum di-update, udah mau blokir aja. Semoga aja lah ya, semoga aja. Besok gak ada berita, update-nya ditunda. Tatapan pertama, kayak ini betul. Tatapan pertama, let's go. Sama gue baru saja di sini ada... Nih Gundamnya nih. Gundamnya benar-benar mirip Gundam yang original itu loh. Iya gak sih? Ini Gundam, kepencet. Nih, gue kasih kalian perbandingan. Gundam original sama Gundam yang ini. Beda warna, gak ada merahnya. Ini kan ada merahnya. Itu gak ada merahnya, iya kan? Gak ada merahnya doang. Mirip kali, cuman sumpah. Mirip kali. Nih kita habis ngalahin cerita, kita habis apa ya? Oh, habis ngalahin si... Siapa sih yang kalah jengking itu? Terus kita, ini final ya, gue hampir lupa loh. Bawel, aku tidak bisa menapas. Waduh, apaan tuh? Begitu kita menang perang melawan para penjajah, dunia ini akan berubah menjadi hitam dan hilang. No! Jadi kalau kita kalah ini penjajah, dunia akan menjadi hitam. Apa kau serius ingin berlari menembus itu lagi? Aku yang tidak membunuhmu. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat? Kalau lewatnya pelan-pelan tidak sakit kok. Coba sebutkan satu kata-kata yang bisa lo sebutin di Guardian Tales dan di malam pertama. Kayak gimana sana? Crack fogging ya? Crack fogging. For real. Crack fogging. Ini yang hitam kenapa Amato Blow? Nih, Amato Blow. Oh, banyak. Waduh, no, sosok hitam datang. Banyak betul sosok. Waduh, hitam banget, Ying. Ayo, LP, di gangbang apa? No way, gue keingat ya. Aduh. Gue keingat satu meme yang ada cewek duduk di satu kursi, belakangnya ada 5 orang. Wah, pixel banget. Pixel banget, Jim. Kayak Street Fighter gitu loh. Kayak Street Fighter yang zaman dahulu gitu. Ini loh, sumpah. Siapa-siapa orang yang di Kong Studio yang kita bikin, kita bikin monster yang... Dewa 13. Kita bikin monster yang ngeselin yuk. Gimana? Jadi dia punya skill yang one hit, bisa bikin tembok dan nembak laser. Oh, okay. Tapi kita kasih kemudahan lah, kalau misalnya dia digebukin, nge-stop gitu kan. Di War 18, bro, musuhnya terlalu gampang, bro. Bikin mereka nggak bisa di-stop kalau dipukul deh. Jadinya kayak gini nih. Mi, nggak bisa berhenti, Jo. Masih nge-skill, Jo. Hehehe, nggak boleh. Aku ada... Lilit! Erina jadi sate. Apa yang kalian... Please help me. Dadah, Finet! Selamat tinggal, Finet! Aku tinggalin! Gubernur Demon Slayer, bocah ini putrinya kau, deh. Iya, bang. Baru sadar gak sih tadi pas kita bilang kita tuh calon istrinya si presidennya nggak nolak gitu. Diterima, hore! Dunia iblis kalau tidak ada aku dukes. No way! Lasernya, no! AI, jangan di sana. AI dong. Oke, gua lari dulu. Siapa yang kena? Krek, krek. Gak apa-apa, krek. Perjuanganmu gak sia-sia. Gak jadi sia-sia ternyata. Tuh kan dia gagap juga. Tidak, itu tidak benar. Aku hanya kelelahan setelah bertempur. Kami soul seagull demi heaven horn. Enggak, mereka udah mulai ada sisi manusianya. Soalnya sering diajarin yang aneh-aneh. Apa ini? Untuk membuat intinya, aku minta kau kumpulkan beberapa energi. Kenapa jadi Pac-Man gini dah? Tunggu, biar aku jelaskan apa. Kenapa jadi Pac-Man gitu dah? No way! Referensi Pac-Man! Anjay, let's go lah. Sabar, enggak, kebiasaan. LP! Tidak! Wah, ini speedrun kali, cok, crack ya. Katanya, wah, LP! Langsung cepat, anak sekecil ini berkelahi dengan waktu. No! 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 Semua sepertinya waktuku tidak banyak.
Aku baru saja menghubungkan otakku ke Heaven Hall dengan mesin nano dan membangun ulang AI-nya berdasarkan pola pikirku. Pola ini kena pola pikirnya ini. Setidaknya otakku mungkin akan mati atau mungkin akan meleleh. Binet, tapi jangan khawatir, AI-nya sudah kubuat jadi operasi Heaven Hall akan berjalan dengan aman. Itu hati bukan Heaven Hall yang masalah, gak peduli aku. Binet, no, waifunya. Sekarang aku menjadi Heaven Hall. Oh. Pedang sang juara bereksi dengan kuat. Gila, ini kata-kata yang gak pernah gue ada loh setelah berapa word. Anjir, akhirnya muncul lagi kata-kata. Baik, pengguna, ada yang bisa dibantu? Aduh, Finannya jadi robot, cu. Finannya jadi Freddy Fazbear. Oke, counter. Nah, terus tabok-tabok. Nah, padahal bisa gitu loh. Baru tabok, combo. Laser sama tukang, menang. Dah, kelar. Admin telah dikalahkan. Hore, belum. Kok ada plot armor? Serius. Ada plot armor. Oke, aman. Ada plot armor, anjir, tiba-tiba. Darahnya udah habis, belum mati. Dipukul gak kena. Apa aku bisa mengalahkan monster-monster itu? Mungkin. Kalau kita bicarakan aja para monster, mungkin agak sikis. Jadi, apa kau akan kalah? Tidak, aku pasti menang. Anjay, kata-katanya itu loh. Nah, I'd win. Gocho, tolongin Gocho. Gocho-nya diam ya? Gocho-nya diam kah? Bentar, geser dulu. Jangan pukul dulu. Gocho-nya diam kah? Alah. Oh, iya. Oke. Guys, kayaknya ada satu champion yang hilang deh, guys. Satu aja gitu. Ya gak sih? Kayak ada satu champion gitu yang gak ada. Sadar gak sih, guys? Atau gak ada? Atau gua doang? Atau feeling gua doang nih? Kayak ada satu champion gitu yang gak datang, gak masuk gitu kesini. Plus berada di sampingmu itu menyenangkan. Jadi aku akan menjadi kupu-kupumu lagi. Maukah kau mempercayai kuiku? Kepencet guys! Sorry, kepencet! Sorry. Gak tau gue itu apa. Oke, ini gak. Ini barang baru semua soalnya. Bantu aku loh, Ren. Aku berangkat. Loh! Kenek, akhirnya tahu fitur ini! Dia akhirnya tahu fitur untuk meminta tolong orang tekan tombol satu lagi. Kenapa nggak dari season 1 connect? Season 1 banyak loh puzzle kayak gitu. Puzzle yang kita mencet satu lagi harus dipencet. Connect, bisa loh connect. Ikuti yang aku lakukan lah. No, jadi hitam. Kau tidak kaget, kau terbiasa dengan ini. Ini adalah hal yang biasa di sini. Tempat apa ini? Ini tempat apaan, cok? Cerdas. Bisa-bisanya Kong Studio bikin mekanik puzzle baru, ya. Bisa-bisanya otak dalam pikiran mereka. Puzzle kita udah lumayan susah loh. Kita udah punya kayak entah 18 jenis puzzle yang berbeda loh. Kita harus tambahin apa lagi? Oh, tambahin versi isekai. Wah, gimana tuh? Jadi gini. Blablabla. Oh iya, bagus. Ayo kita bikin. Nah, jadi ini kayak gini. Oke. Kayaknya gue mati deh. Oh! Loh! Mungkin aneh. Itu gue di luar loh tadi. Gue di luar loh itu. Udah ada dua yang mokat. Gak mungkin lah ada yang mokat. Gak mungkin. Iya. W18 kayaknya paling banyak deh playable yang mokat. Season 1 siapa yang mokat? Bad doang, itu pun bad masa depan, bad masa lalu masih ada. Siapa lagi yang mokat ya, yang playable? Siapa lagi guys? Dikit deh kayaknya. Ini W18 langsung 2 loh yang mokat. Kalau gua serain bakal jadi kayak Kemi nggak sih? Kan Kemi di W16 ada kan? Serahkan nyawamu, oke. Serahkan. Nah. Aku menghormati pengorbananmu, Jetsubo. Sekarang mari kita akhiri level C ini. Ada sih, ya udah, kita gas dulu ya. Soalnya gue lumayan penasaran. Gini, gue dulu waktu pilih balai atau pilih stay aja, gue pilih stay dulu. Ya, mantap. Aduh. Loh, gak bisa dipencet. Oh, beneran ya? Oh, beneran tuh. Akses ditolak. Oh beneran toh, gue kira itu doang loh. Beneran ada kasihnya. Jetsubo, aku tidak akan membiarkan semuanya berakhir seperti ini. Sekarang serahkan pedang memadai itu. Oh itu doang ya, itu doang kah? Di UTLV doang kah? Itu telur bisa di satu hit kalau pakai pedang. Oh iya kah? Oh iya one hit. Ya yeah, one hit. Gak one hit. Yang itu gak one hit. Pembohong publik. Sudah cukup dramanya. Masih ada waktu. Itu harusnya bisa dikembalikan. Aku akan membantumu. Kenapa tiba? Iya. Penjahat. Ini lucu loh si Kaden. Aku akan menguasai dunia. Aku sudah melakukan sejauh ini. Aku tidak akan berhenti. Aduh aku kalah. Yaudah deh. Sini aku tolong. Gampang kali ya. Gampang ter ini loh.
pindah gampang pindah haluan lo gitu. Kenapa kau tiba-tiba ingin membantuku? Aduh. Nah, kita sambil nunggu kredit lah ya. Review dulu, review. Review jujur season 3. Jangan deh berkelihatan gini aja. Review jujur season 3, season 2 ya. Season 2 gue udah sering bilang sih. Kayaknya gue udah sering bilang, tapi kita bakal bilang terakhir kali sekali lagi lah di sini untuk video. Season 2 menurut gue tidak sebagus season 1 endingnya. Karena kenapa? Gampang. Season 1 dari world 1 sampai world 8, bahkan 9 lah, world 1 sampai world 9. Itu kita progression. Maksudnya progression, oh kita mulainya dari sini, terus ngumpulin siapa, terus lanjut kumpulin ke siapa. Paling world 6 filler lah ya. Tapi world 7 tuh progression, kita progressnya tuh ada. Sedangkan world season 2 itu kita kebanyakan masalah. Season world 12 baru masuk disergap MK2, world apa disergap invader, world 13 disergap Alter Connect, world 14 yang paling normal, karena world 14 itu yang paling kerasa progressnya, karena kita kayak nyari sesuatu lagi. Tapi world 15 kita diserang, 16 kita diserang lagi, 17 kita tuh kebanyakan konflik, kita tuh kebanyakan, nah itu world season 2 tuh kebanyakan konflik. Menurut gua world the best season 2 itu adalah world 16, jujur aja ya. Menurut gue World 16. Keseluruhan 10/10. Enggak, gue 9/10. Ada satu hal yang gue nggak suka. Dua hal yang gue nggak suka dari Season 2. Satu, puzzle-nya nggak ngotak, bangsat. Dua, ini gue nggak tahu. Gue mau ngomong yang kedua, tapi gue belum tahu. Gue mau lihat dulu, bentar. Gue mau ngomong yang kedua, tapi gue belum tahu. Tapi kayaknya udah kelihatan deh. Yang kedua, nggak bisa milih ending. Jadi endingnya cuma satu. Menurut gue, milih ending itu sebuah nilai plus. Normal coy, kalau kenaiknya cowok gambar kenaik cowok juga pasti berubah sih. Oke, kita dapat Heavenhold, Sikaden, sama LP. LP tuh bukan jadi champion guys, kemarin ada yang bilang ini LP jadi champion. LP bukan jadi champion, LP jadi, kan tadi katanya penggunanya ada 2. Jadi yang bisa gunain champion shot tuh ada 2 orang.